Kabot, upacara memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2022. Siap! Laksanakan. Supaya di Supya Swarma Yamande. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya. Tanggal 10 November 2022 kita memperingati Hari Pahlawan seraya memanjatkan doa terbaik bagi seluruh pahlawan bangsa yang gugur di medan perang. Hari Pahlawan setiap tahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara merdeka. Kita hidupkan kembali dalam bentuk dan benak kita perjuangan para pahlawan bangsa dari para pejuang yang gugur dalam peradaban pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Penting kita resapi semangat dan keikhlasannya mereka. Dengan hanya berbekal bambu runcing pun, para pahlawan dengan semangat bergerak serempak menghadap musuh yang merupakan pemenang perang di Indonesia. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama, berikut pengikut dan santrinya, bersama laskar-laskar pemuda dan berjuang seantero Nusantara, semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Para pejuang kemerdekaan Indonesia secara gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap, tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Para pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan kita, masa depan Indonesia, masa depan anak dan cucu kandung revolusi Indonesia adalah hal yang sangat layak untuk diperjuangkan. Para pejuang telah berkorban sampai tetes darah penghabisan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya dan bukan pemberian dari siapapun, melainkan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, hari ini pun kita berada dalam perjuangan besar menaklukkan ancaman dan tantangan yang nyata-nyata berada di hadapan kita. Pemanasan global yang memicu beragam bencana alam serta kelangkaan pangan, energi, dan air bersih. Kiranya perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam, termasuk pandemi COVID-19 serta kelangkaan sumber daya, harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan. Kita mempunyai modal besar dan modal dasar untuk menjadi bangsa pemenang, menjadi bangsa yang besar. Untuk itu, mari kita harus bersatu. Untuk itu, kita harus meneruskan pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, melakukan
pengembangan sumber pangan berbasiskan potensi dan kearifan lokal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan dan memperkuat keragaman pangan, mengelola sumber daya air secara bijak. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Dengan senjata, dengan pemikiran, dengan karya-karya nyata yang telah dilakukan oleh para pahlawan, menjadi semangat, menjadi motivasi, menjadi kekuatan, menjadi spirit bagi kita generasi saat ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, teladan dari para pahlawan telah merasuk sukma. Kiranya menjadi semangat kita di peringatan Hari Pahlawan tahun ini dengan tema Pahlawanku Teladan. Dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, peringatan Hari Pahlawan 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk membuka kesadaran segenap elemen untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Bahkan janganlah kita mau untuk dipecah belakan. Ingatlah, Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan momentum peringatan Hari Pahlawan 2022 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bersama kita kenal dan hormati perjuangan para pahlawan. Bersama kita bangun ingatan kolektif bangsa agar dapat implementasikan semangat dan nilai luhur para pahlawan. Bersama kita berkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan amanat pahlawan bangsa. Ayo kita berantas kebodohan, perangi kemiskinan, dan upaya pecah belah bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kita lawan paham radikal, kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang cerah. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita, mengarungi masa-masa penuh tantangan, teladan bagi kita untuk menata masa depan dan menjadi pemenang. Selamat Hari Pahlawan tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jakarta 10 November 2022. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Demikian amanat Menteri Sosial dalam rangka Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022. Kiranya kita seluruh masyarakat, pimpinan TNI Polri, seluruh stakeholder, pemerintah daerah, instansi vertikal, seluruh pegawai negeri ASN, adik-adik, anak-anak, para pelajar, dan segera masyarakat yang kufur. Kiranya momentum perayaan Hari Pahlawan tahun 2022 menjadi semangat di bawah tema Pahlawanku Teladanku 10 November 2022. Kiranya menjadi satu kekuatan untuk membangkitkan semangat kita membangun Kabupaten Biak Numfor lebih baik. Tuhan memberkati kita. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.
siap. Berapa orang sopir? 170. Tapi periksa dong mobil, kalau belum clear tidak boleh dikasih bantuan. Siap. Yang sudah clear segera ambil. Siap. Oke, selamat. Nelayan juga yang tidak ada kartu nelayan tidak boleh dapat, harus urus kartu nelayan dulu. Supaya apa? Kalau semua terdaftar, saya bisa dapat bantuan lebih banyak lagi untuk kamu.